Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa itu. Puji nama Tuhan Saudara. Kembali kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 138 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Saya sangat percaya bahwa hari ini saudara dan saya hidup di dalam kasih setia Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa hari ini kita semua akan hidup di dalam janji-janjinya Tuhan dan akan mengalami janji-janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, Yesus sudah banyak melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang terutama adalah dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan atau tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, yaitu mati di kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini merupakan salah satu janji Allah yang digenapi untuk saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan saudara. Saudara dan saya, orang-orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan, itu tidak akan pernah mengalami sesuatu sendirian. Saudara dan saya tidak mengalami kesulitan di dalam dunia ini sendirian. Karena ingat saudara, firman Tuhan berkata bahwa Yesus melalui Roh Kudus-Nya memberikan penolong untuk saudara dan saya. Roh Kudus adalah penolong yang diberikan oleh Allah supaya saudara dan saya tidak sendirian di dalam dunia yang fana ini. Saudara, kembali saya menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kuat di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan menghadapi dunia yang jahat ini kalau tidak memiliki Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Tuhan, janji kasih setia Tuhan diberikan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya pada saat ini. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Tuhan, saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk setiap hari kita melewati hari-hari ini dengan mengandalkan Tuhan, dengan hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam kasih setia Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan janji Tuhan yang melebihi segala sesuatu itu akan saudara dan saya miliki dan nikmati bersama-sama. Puji nama Tuhan saudara. Oleh karena itu, jangan pernah gelisah, jangan patah hati, jangan patah arang, jangan putus asa. Saudara dan saya, di dalam setiap kesulitan mungkin yang saat ini sedang kita alami, ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik semuanya. Kalau saudara dan saya tetap setia, tetap hidup di dalam kasih setia Tuhan, maka janji Tuhan adalah kemenangan untuk saudara dan saya yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan saudara, itu renungan kita hari ini. Oleh karena itu, saat ini tetap hidup di dalam kasih setia Tuhan. Jangan ada apapun alasan, penyebab apapun yang membuat saudara dan saya meninggalkan kasih setia Tuhan. Saya ulangi, jangan ada apapun yang membuat saudara dan saya, jangan izinkan apapun yang membuat saudara dan saya meninggalkan kasih setia Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah baca di sini tentang betapa pentingnya untuk kami hidup di dalam kasih setia Tuhan. Hanya kasih setia Tuhan yang membuat kami bisa bertahan di dalam dunia yang tidak menentu seperti saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau melewati hari-hari ini penuh dengan pertolongan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.